wabarakatuh. Salam olahraga, jaya! Salam olahraga, jaya! Siapa kita? Guru olahraga. Siapa kita? Guru olahraga. Hey, ya, ya, eh, ya, oh. 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 Yuk, tetap semangat. Jos! Yuk, terus semangat. Jos, jos! Siapa kita? Wongka! Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian, anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Anak-anak, tuh belum memulai pembelajaran, sebaiknya kita pemanasan dulu karena supaya kembali dari cedera. Oke. Okay. Semangat ya. Anak-anak di rumah pijat contoh ini adalah gerakan pemanasan. Jadi nanti bisa ditiru di rumah. Oke. Okay. Kita mulai dari kepala dulu. Kita gerakan kepala dulu. Kepala dulu. Kaki ke kiri, kiri. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Bagi anak-anak kakinya dibuka, tangan anak-anak ke depan. Teman, Nobita Giant Suneo. Nobita, Nobita Giant Suneo. Suneo, Nobita Giant Suneo. Suneo, Nobita Giant Suneo. Doraemon. Selanjutnya tetap mantap. Are you ready? Yes, bro. Gerakan tangan kanan. Kan. Ya. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4.
Di rumah kalian bisa menggunakan alat berupa garis, berupa tali rafia, atau kalian bisa menempel lakban dan menggores kapur di paving. Nah, anak-anak, kita praktekkan gerak yang pertama, yaitu gerak berjalan maju lurus ya. Kita berjalan maju mengikuti arah garis. Nah, seperti ini anak ya, kebaliknya berjalan biasa. Kita ulangi lagi, berjalan lurus mengikuti garis. Nah, seperti ini ya. Baliknya juga biasa saja. Anak-anak di rumah bisa melakukan sebanyak 5 kali. Lakukan perlahan-perlahan, jangan tergesa-gesa. Seperti itu anak-anak ya. Dan yang kedua adalah materinya, yaitu berjalan maju, kebaliknya mundur. Yang kedua anak-anak ya, berjalan maju lurus, berhenti, dan kebaliknya mundur. Jalan mundur. Baik, ulangi lagi. Maju lurus. Setelah itu kembalinya mundur. Baik anak-anak, di rumah kalian lakukan sebanyak 5 kali dengan didampingi sama orang tua atau kakak kalian atau adik kalian. Lakukan secara perlahan-lahan, jangan tergesa-gesa. Mengerti anak-anak ya? Cukup sekian dari Pak Pras. Salam olahraga jaya. Dicontohkan oleh Bapak Hafid Aminullah dan Bapak Teguh. Bisa kalian lakukan setelah gerakan inti. Gerakan pendinginan berfungsi untuk menstabilkan suhu pada tubuh, melenturkan otot-otot yang kaku, dan yang lebih penting lagi yaitu menghindarkan dari cedera. Lakukan secara perlahan dan benar, didampingi oleh orang tua dan atau juga bisa bersama saudara kalian, kakak kalian, adik kalian. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Lihat tadi rangkaian kegiatan yang sudah kita lakukan bersama-sama selama hari ini. Mulai dari awal sampai dengan akhir, tentunya dengan penuh semangat. Apakah kalian semangat? Semangat. Untuk apa kita di sini? Menuntut ilmu. Nah, setelah melakukan rangkaian kegiatan tadi, sebaiknya tetap kita menjaga kebersihan diri kita, yaitu dengan melakukan cuci tangan. Nah, cuci tangan. Ya, akan tetap kita sehat dan terhindar dari COVID-19. Baiklah, untuk menjaga kesehatan tubuh dan diri kita, apa yang perlu kita lakukan? Olahraga. Makan bergizi. Makan bergizi. Tujuan hati selalu senang. Hati selalu senang. Ya, baiklah. Untuk apa kita di sini? Menuntut ilmu. Siapa kita? Guru olahraga. Siapa kita? Guru olahraga. Dan siapa kita? Bungkas. Ya, baiklah. Tetap semangat. Dan Pak Guru akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.